Weton ini dihormati dan disegani di lingkungannya, tidak hanya karena kekayaan hartanya, kebaikan hati dan kegemarannya berbagi menjadikan hartanya semakin berlimpah menurut kitab Primbon Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini akan membahas tentang weton yang ditakdirkan kaya raya menurut kitab Primbon Jawa. Ada sebuah kepercayaan dalam Primbon Jawa bahwa ada weton yang ditakdirkan kaya sepanjang hidupnya. Hitungan ini diambil dari kepercayaan turun-temurun masyarakat Jawa berdasarkan hari lahir dan hari pasaran sesuai kalender penanggalan Jawa. Sampai saat ini, tradisi perhitungan weton masyarakat Jawa masih dipercaya dan banyak digunakan dalam berbagai kesempatan, termasuk mencari hari baik seperti pernikahan atau acara penting lainnya. Tidak hanya itu, weton ternyata juga bisa digunakan untuk memperhitungkan rezeki seseorang. Mungkin Anda bisa menjadi salah satu orang yang mempercayai perhitungan weton berdasarkan Primbon Jawa. Dan menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton paling istimewa yang tidak akan mengenal kata miskin. Lantas weton apa sajakah itu? Monggo disimak, barangkali weton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini. Muki Rahayu Sakung Dumadi. Dan berikut ini ada beberapa weton yang ditakdirkan kaya raya menurut kitab Primbon Jawa. Weton yang pertama adalah Selasa Pon. Selasa Pon memiliki jumlah Neptu 10 yang berasal dari Selasa 3 dan Pon 7. Selasa Pon pintar mencari rezeki. Jika Anda lahir pada Selasa Pon, maka takdir Anda adalah hidup dalam kelimpahan kekayaan. Hal ini dikarenakan menurut perhitungan Primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton Selasa Pon pintar mencari rezeki. Weton Selasa Pon juga sudah ditakdirkan memiliki keberuntungan yang baik, sehingga tiap menghadapi kesulitan akan mudah mencari jalan keluar. Hal ini membuat weton Selasa Pon kecil kemungkinan akan miskin. Weton yang kedua adalah Rabu Pon. Rabu Pon memiliki jumlah Neptu 14 yang berasal dari Rabu 7 dan Pon 7. Rabu Pon hidupnya selalu beruntung. Seseorang yang lahir pada weton Rabu Pon menjadi weton yang ditakdirkan kaya seumur hidup. Jika Anda lahir pada Rabu Pon, maka dalam hitungan Primbon Jawa masuk dalam weton yang ditakdirkan kaya raya karena selalu mendapat keberuntungan. Faktor keberuntungan inilah yang membuat mereka sukses dan kaya dalam hidupnya. Uniknya, kekayaan pemilik weton Rabu Pon ini tidak hanya akan berlimpah harta, namun juga memiliki kekayaan dalam ilmu relasi kesehatan dan berbagai hal baik lainnya. Dengan keberuntungan ini, membuat hidup mereka makin kaya raya. Weton yang ketiga adalah Rabu Pahing. Rabu Pahing memiliki jumlah Neptu 16 yang berasal dari Rabu 7 dan Pahing 9. Rabu Pahing adalah salah satu weton yang ditakdirkan kaya raya.
Orang yang lahir pada weton Rabu Pahing dilimpahi hati yang tulus dan baik, sehingga bisa menarik rezeki. Jika Anda lahir dengan weton Rabu Pahing, maka dalam hidupnya dapat dipastikan takdir Anda adalah menjadi orang kaya. Weton ini juga dikaruniai kecerdasan yang bisa membuat ekonomi keluarganya meningkat. Dengan kerja keras, cerdas dan disiplin, dibarengi dengan hati yang baik, akan semakin menarik banyak rezeki bagi weton Rabu Pahing ini. Weton yang keempat adalah Kamis Kliwon. Kamis Kliwon memiliki jumlah Neptu 16, yang berasal dari Kamis 8 dan Kliwon 8. Weton Kamis Kliwon hidupnya berlimpah harta. Weton Kamis Kliwon terlahir dengan dikaruniai sifat yang baik dan hati yang ikhlas. Pemilik weton ini juga tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat kepada sesama makhluk. Hal ini membuatnya diberi keistimewaan dengan keberuntungan dan rezeki yang berkecukupan. Kebaikan dan keikhlasan pemilik weton ini mengantarkan kepada kesuksesan. Dan pada setiap usaha yang Kamis Kliwon jalani, membuat weton ini semakin kaya raya. Weton yang kelima adalah Kamis Legi. Kamis Legi memiliki jumlah Neptu 13, yang berasal dari Kamis 8 dan Legi 5. Pemilik weton Kamis Legi memiliki sifat supel dan kecerdasan di atas rata-rata. Hal ini membuatnya mudah masuk ke dalam lingkungan berkelas dan membuat bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Kekayaan orang yang lahir pada weton Kamis Legi menjadi berlimpah. Usaha yang weton ini jalani bisa dengan mudah menemukan rekan bisnis yang tepat. Selain itu, ia juga sudah ditakdirkan tidak pernah kekurangan harta dan malah akan makin berlimpah seiring bertambahnya usia. Weton yang keenam adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon memiliki jumlah Neptu 14, yang berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Weton Jumat Kliwon menjadi weton paling istimewa. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon memiliki takdir yang mencengangkan, karena hidupnya dipastikan berlimpah. Weton ini menjadi weton istimewa karena hidupnya sangat positif dan akan dipengaruhi kekayaan dari berbagai aspek. Keberuntungan pemilik weton ini seakan tidak pernah putus mengiringi sepanjang usianya. Tidak heran jika orang dengan weton Jumat Kliwon bisa secara mengejutkan dilancarkan seluruh aspek rezekinya, yang tidak hanya harta, namun juga kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya. Dan weton yang terakhir adalah Minggu Wage. Minggu Wage memiliki jumlah Neptu 9, yang berasal dari Minggu 5 dan Wage 4. Weton Minggu Wage kaya dan juga disegani. Dilimpahi rezeki seluas lautan adalah keistimewaan orang yang terlahir dengan weton Minggu Wage. Hal ini didapatkan dari sikap yang bisa mengayomi disertai dengan perilaku yang baik. Weton ini dihormati dan disegani di lingkungannya, tidak hanya karena kekayaan hartanya, kebaikan hati dan kegemarannya berbagi menjadikan hartanya semakin berlimpah. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai weton yang ditakdirkan kaya raya menurut Kitab Primbon Jawa. Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.